Okey, so hari ni kita tengok subtopik yang kedua dalam tajuk garam, iaitu kaedah penyediaan garam. Dalam kaedah penyediaan garam, kita ada dua benda yang penting, iaitu yang pertama adalah kita kena kenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan garam. So yang pertama bahan, yang kedua adalah prosedur. So bila cikgu tulis prosedur ni, maksud dia prosedur selalu ditanya dalam paper 2 ataupun paper 3. Kalau paper 2 ni dekat section C lah, dekat prosedur. Alright, kaedah penyediaan garam ada dua. Garam laut, garam larut lain dia punya penyediaan dia. Garam tak larut lain dia punya penyediaan dia. Alright, kita tengok yang garam larut dulu. So, garam larut, untuk menyediakan garam larut, dia punya syarat dia yang utama adalah mesti ada asid. So, dekat sini ada tiga asid yang selalu masuk, iaitu asid hidroklorik HCl, asid nitrik HNO3, dan yang ketiga adalah asid sulfurik H2SO4. Okey, so dekat sini, dalam garam larut, nak menyediakan garam larut, dia ada dua pula cara. Geng anak lain kaedah dia, geng selain daripada anak lain kaedah dia. Cikgu bagi contoh. Kalau kita ada geng anak, anak ni maksud dia kalau kamu tengok NaCl, ini adalah garam larut, kita check yang dekat belakang. Semua Cl larut kecuali sepa. Then kita check dekat depan disebabkan dia ada Na, Na ni adalah geng anak. So cara penyediaan dia berbeza daripada yang sebelah ni lah. Right. Cikgu bagi contoh kat sini ya. So kita sekarang ni kita nak belajar macam ni. Kalau kita ada NaCl, apa campur apa dapat NaCl. So kita nak tahu bahan dia apa campur apa untuk mendapatkan benda ni. Okey, kaedah yang pertama, step yang pertama adalah bila kamu nampak je NaCl, kamu ceraikan. Ceraikan Na dengan Cl. So bila cerai, cikgu letak kat sini Na dengan Cl. Dekat tengah letak border. Right. Second step, kamu tentukan dekat sini adalah garam larut ke garam tak larut. So NaCl dia adalah garam larut. So macam cikgu sebut tadi, garam larut mesti ada asid. So antara kiri dengan kanan, possibility untuk jadikan dia sebagai asid adalah yang sebelah kanan lah. Jadi cikgu akan letak H dekat sini untuk menjadikan dia sebagai asid hidroklorik. Okay, step yang ketiga, kamu tengok yang dekat sini. Kalau dekat sini adalah geng anak, wajib untuk kamu jadikan dia sebagai alkali. So bila cikgu sebut kat sini kita nak jadikan dia sebagai alkali, kita kena letak OH kat belakang. So conclusion ni kita dapat, untuk menghasilkan NaCl kita akan ambil natrium hidroksida campur dengan HCl, kita akan dapat NaCl plus dengan H2O kat sini. Okay, settle lah yang ni. Kita tengok yang ni pula. So yang kedua kita ada ZnCl2. So cikgu tulis dekat sini ZnCl2. So macam mana cara nak menghasilkan ZnCl2? Apa campur apa dapat benda ni? First step sama macam tadi, kita kena ceraikan. Tulis kat sini Zn, jauhkan dia dengan Cl. Jangan letak dua kat sini sebab kita kena tahu dulu benda kat depan ni apa. Alright, letak border kat tengah. Second step, kamu tengok ZnCl dia adalah garam larut. So kalau garam larut, recall balik yang atas ni, setiap garam larut mesti ada asid. Jadi kita kena jadikan yang sebelah kanan ini sebagai asid. Cikgu letak H kat sini. Alright, next step, nombor 3, disebabkan yang ini bukan geng anak, geng yang lain-lain. So zinc ini kamu ada 3 pilihan. Yang pertama, kamu biarkan dia sebagai logam. Yang kedua, kamu jadikan dia sebagai logam oksida, letak O. Ataupun yang ketiga, kamu jadikan dia sebagai logam karbonat. So dekat sini cikgu letak O, maksudnya cikgu jadikan sebagai logam oksida. So kita akan dapat Zn combine dengan Cl. ZnCl2, H dengan O, kita akan dapat kat sini adalah H2O. Okay, turn. Sini eh. Okay, yang seterusnya, kalau kita ada garam tak larut. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada AgCl. So, kalau kita ada AgCl, kita nak belajar apa campur apa untuk menghasilkan AgCl. So, tengok kat sini, nama tindak balas untuk menghasilkan garam tak larut adalah penguraian ganda 2. Formula dia adalah, nak hasilkan garam tak larut iaitu mendapkan
Formula dia adalah garam larut tambah garam larut, barulah kamu akan dapat garam tak larut tambah dengan garam larut. Alright, cikgu bagi contoh dekat sini. Kalau kita nak hasilkan AgCl, cikgu tulis kat sini. AgCl. Alright, macam mana kita nak hasilkan AgCl? First step, macam tadi juga kita ceraikan. Maksudnya kita jauhkan Ag dengan Cl. Ag dekat sini, Cl dekat sini. Letak border dekat tengah-tengah. Alright, next step, kamu tentukan garam AgCl ni garam larut ke garam tak larut. So sini adalah garam tak larut. So reverse daripada sini, garam tak larut tak boleh ada acid. Maksudnya siapa yang letak H plus dekat sini, dia akan jadi salah persamaan kamu. So apa yang kamu kena buat sekarang ni, kamu kena jadikan Ag ni sebagai garam larut. Cl ni kamu kena jadikan sebagai garam larut. Macam mana nak jadikan dia sebagai garam larut? Okay, step dia macam ni. Positif, negatif, positif, negatif. Kamu apply je terus nak jadikan garam larut untuk kedua-dua part ni. Formula dia adalah Nona. No dengan Na. Maksud Nona, kamu letak No dekat sini, NO3 minus. Kamu letak Na dekat sini, Na plus. So kalau kita recheck, argentum nitrite adalah garam larut, sementara natrium klorida adalah garam larut. So garam larut tambah garam larut, kita akan dapat AgCl, iaitu garam tak larut tambah dengan garam larut. Kat sini adalah NaNO3. Okey, tiga tu je untuk penyediaan garam. Sama ada soalan tanya untuk menyediakan garam larut jenis anak lain-lain, ataupun dia akan tanya penyediaan untuk garam tak larut. So nanti untuk next session, insyaAllah kita akan cuba buat exercise. Maksudnya bila cikgu bagi list, macam mana kita nak prepare garam tersebut. Okay, so tunggu next session.